Beredar di media sosial, informasi terkait meminum kopi pahit diklaim dapat mengobati COVID-19 varian Omicron. Akun Facebook Sabrina Aulia Azzara Ruhimat turut membagikan klaim tersebut pada 25 Januari 2022. Benarkah meminum kopi pahit dapat mengobati COVID-19 varian Omicron? Dari hasil penelusuran kami, faktanya tidak ada bukti ilmiah terkait klaim ini. Dikutip dari liputan6.com, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Zulias Ikawati menjelaskan, informasi mengobati COVID-19 varian Omicron dengan mengonsumsi kopi pahit adalah cara yang salah. Saat ini belum ada uji klinis terkait penyembuhan Omicron dengan meminum kopi pahit. Meminum kopi pahit hanya membuat tubuh terasa segar, karena memang memiliki efek stimulan dan tidak ada dampak langsung bagi virus. Kesimpulannya, klaim bahwa meminum kopi pahit dapat mengobati COVID-19 varian Omicron adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.